Halo, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi, Bunda. Ini mau mana? Di sini. Iya, teman-teman. Nanti kita ngobrol-ngobrol, tapi sebelum kita bercerita, bermain, belajar, bernyanyi, kita akan berdoa terlebih dahulu. Oke, teman-teman. Hai teman-teman yang ada di rumah, Bunda minta tolong untuk memposisikan tempat duduk yang baik karena kita akan melakukan kegiatan berdoa. Oke. Kita menyanyikan lagi tepuk jadi satu ya kawan. Satu, dua, tiga. Tepuk jari satu, tepuk jari dua, tepuk jari tiga, tepuk jari empat, tepuk jari lima, berbunyi semua. Oh, kawan-kawan, marilah kita berdoa. Sikap berdoa. Kaki rapat, tangan siap berdoa, kepala tunduk bawah, lalu baca doanya. Doa se. Sekarang kita akan mengulang kembali untuk berdoanya ya kawan. Yuk, kita berdoa. Kedua kaki rapat, tangan siap berdoa, kepala tunduk bawah, lalu baca doanya. Doa sebelum belajar. Ya Tuhan, berikan kami kesehatan, kekuatan, kemudahan dalam menuntut ilmu dan mencapai cita-cita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Bunda. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Pada pagi hari ini, nah tidak terasa sekarang hari apa ya kawan? Kemarin kan hari Rabu, berarti hari ini hari apa ya? Kamis. Ih pinternya, terima kasih. Sekarang hari Kamis, besok hari apa ya kawan? Jumat. Terima kasih. Nah tidak terasa sekarang sudah hari Kamis loh. Besok sudah hari Jumat, habis itu kita libur lagi. Ya Allah, begitu ya. Hari-harinya cepat sekali berlalu. Tapi Bunda sangat bahagia pada pagi hari ini. Bunda senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman yang ada di rumah. Semuanya pada semangat dan sehat-sehat. Ini Bunda lihat ini. Coba Bunda sapa dulu ini. Ada Kakak Zio. Selamat pagi. Assalamualaikum Kakak Zio. Senyumnya Zio. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih nak. Lanjut. Halo. Selamat pagi. Assalamualaikum Kakak Zio. Selamat pagi. Terima kasih. Di sini ada Kakak Niar. Kakak Niar. Halo. Assalamualaikum, selamat pagi Kakak Niar.
Di sini ada Nendra. Halo Nendra. Hai Kakak Nendra. Di sini ada Kakak Orli. Assalamualaikum Kakak Orli dan Adik. Hai, selamat pagi. Terus ada Kakak Azam. Halo Kakak Azam, selamat pagi. Iya, senyumnya seneng deh Bunda. Di sini ada Mas Al-Fatih. Hai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, pinter. Terus selanjutnya ada Alesya. Halo Alesya Kakak. Assalamualaikum. Tidak dinyalakan. Selanjutnya ada Kakak Daya. Halo Kakak Daya. Assalamualaikum, selamat pagi. Ada Kakak Albian ya Bun. Oh Bian, Bian. Halo Adik Bian. Selamat pagi, assalamualaikum Kakak Bian. Di sini ada Kakak Rum Rum tapi masih connect ini ya Bunda ya. Nunggu connect. Oke. Teman-teman, hari ini kita masih berbicara tentang sebuah buah. Buahnya besar seperti bola, kulitnya itu halus berwarna hijau. Jika dibelah, wow, dagingnya ada yang berwarna merah sama kuning dan ada bijinya. Dan buahnya mengandung air yang sangat banyak. Buah apakah itu? Buah semangka, betul sekali. Nah, hari Senin, Selasa, Rabu dan saat ini hari Kamis. Apakah teman-temannya ada di rumah sama itu? Di tiga hari ini sudah makan buah semangka? Sudah, iya, alhamdulillah. Bunda juga, bunda-bunda di sini juga sudah pada makan buah semangka loh. Karena apa? Karena semangka buah yang menyehatkan apa coba kemarin? Rambut dan kulit serta menjaga kesehatan jantung kita. Oke, kawan-kawan yang ada di rumah, kita latihan konsentrasi dulu. Tepuk satu. Satu kali ya. Tepuk dua. Tepuk tiga. Sudah, konsentrasi. Bunda agak cepat. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk satu. Tepuk tiga, tepuk dua, tepuk kosong. Oke teman-teman, hari ini Bunda akan ngajak teman-teman bermain belajar membuat watermelon kita jadikan menjadi kipas bunga. Nah, bahannya seperti ini ya kawan, kertas lipat yang ada kertas lipatnya warna iya warna merah. Nah seperti ini ya. Nah sebelum kita bermain belajar, Bunda akan memperlihatkan sebuah video tentang buah semangka dari Kalimantan ya Bunda ya. Buah semangka emas dari Kalimantan. Bunda akan putarkan video dongeng. Bentar ya, laptopnya. Itu
Oh ya sih, aku sendiri sih, gimana sih? Jadi bingung. Maaf ya teman-teman ya. Tadi waktu berdoa kita terkendala kamera. Ternyata tiba-tiba kabelnya terputus. Saat ini juga gitu internetnya tiba-tiba tidak connect. Mohon maaf ya teman-teman ya. Tapi semoga ini sudah dibetulkan, semoga nanti lancar ya. Nah, hari ini Bunda akan memperlihatkan video tentang buah semangka emas dari Kalimantan. Yuk kita lihat sama-sama dongengnya. Alkisah di kota Kutai, hiduplah dua bersaudara bernama Derma dan Pakir. Sakti, kasihan sekali mereka. Kedua orang tua mereka baru saja meninggal. Sabar ya, Derma Pakir. Wah, burung-burung Pakir itu kenapa sedih ya? Oh, sepertinya selama ini kedua orang tua Derma dan Pakir merawat mereka. Jangan sedih, burung-burung Pakir. Derma dan Pakir pasti juga baik pada kalian. Ya kan, Derma? Ya kan, Pakir? Loh, Pakir kok gitu? Berbuat baik itu wajib. Derma mengingatkan Pakir. Ayah ibu selalu pesan agar kita menolong siapa saja di mati keras. Kalau burung-burung Pakir ini lapar, biarlah mereka datang ke ladang kita mencari makan. Tidak, masih ladangku bisa harus ludes, des, des. So, pergi burung. Astaga, pasti terjatuh. Cepat tolong burung itu. Derma mengobati luka burung parkit dengan sabar. Dia mengizinkan kedua parkit itu tinggal di halaman sampai sembuh. Pakir tidak suka ada burung parkit di rumah. Dia sengaja membuat garis batas. Jangan lewati garis yang aku buat ini. Wah, galak sekali kamu Pakir. Derma hendak memberi makan parkit. Namun, Pakir melarang. Stop! Kita ini orang miskin yang suka buang-buang makanan ke burung. Kalau kita kesusahan, mana bisa burung itu bantu kita? Ini makanan itu untuk mereka. Punya kakak, pasti utuh kok. Namun, suatu pagi, kedua parkit menghilang. Kakin berujar dengan sombong. Tuh kan, apa aku bilang? Percuma merawat burung. Bikin tambah miskin. Harusnya kamu jual saja mereka sebelum mereka bisa terbang kabur. Wow, apa? Ternyata mereka kembali. Terima kasih, Derma. Kau rawat kami dengan ikhlas. Tanamlah biji semangka ini. Siram dan rawatlah dengan baik. Ujar burung parkit merah. Dah, Derma. Kami tak akan lupa kebaikanmu. Seru parkit kuning. Derma menanam biji pemberian burung parkit di ladang. Setiap hari, ia rajin menyiram dan memupuk tanamannya. Ketika tiba waktu panen, Derma menemukan buah semangka yang besar dan berat. Derma membelahnya. Terkejut ia. Semangka tersebut berisi emas dan permata. Derma pun menunjukkan emas dan permata itu kepada Takdir. Takdir memberikan hadiah emas permata melalui burung-burung parkit yang kita tolong. Wah, diam-diam Takdir mencari burung parkit. Loh, mau apa itu Takdir? Astaga, sepertinya dia
Takir, jangan. Aduh, burung-burung itu jadi terluka. Kamu sangat kejam, Takir. Tapi, Takir kemudian merawat burung yang terluka seperti apa yang pernah dilakukan Derma. Ini semua makanan kesukaan kalian. Habiskan ya. Burung Takir jadi tidak betah. Takir merawat mereka, namun tidak dengan hati ikhlas. Takir melihat kedua burung hendak pergi. Dia pun meminta balas budi sekampung biji semangka, seperti yang pernah Takir berikan pada Derma. Burung-burung Takir jadi paham niat Takir sebenarnya. Mereka pun memberikan apa yang diminta Takir. Takir menangan biji semangka dengan tidak sabaran. Airnya kebanyakan itu. Takir, nanti itu bisa banjir. Wow, ajaib. Semangka Takir tumbuh sangat besar sekali. Takir sudah tidak sabar memegang masker. Astaga, isinya ular dan kalajengking. Takir pun ketakutan. Tolong, ampun, ampun. Aku janji gak akan nyakitin burung lagi. Aku janji. Makanya, kalau ngomong harus ikhlas. Jangan suka maksa, apalagi lagi balas budi. Parkir-parkir pun tertawa melihat Takir. Takir pun menangis dan meminta maaf kepada burung parkir. Tuh, Takir sudah insyaf tuh. Yuk, sekarang kita salaman semuanya. Oke teman-teman, gimana tadi dongengnya? Dongeng sebuah semangka emas. Nah, ternyata apa yang teman-teman tadi lihat? Ada dua anak, Derma dan Takir. Nah, yang satu Derma itu sifatnya apa? Penolong dan baik hati. Kalau si Takir, dia tidak mau menolong dan ingin mendapatkan balasan. Nah, kayak tadi si Dermanya. Jadi kita sesama siapapun, sama makhluk hidup, ciptaan Tuhan, kita harus saling tolong menolong. Tidak hanya dengan manusia, tapi juga dengan binatang juga. Nah, dengan makhluk Tuhan yang lainnya, kita harus saling tolong menolong dengan ikhlas dan tidak boleh mengharapkan imbalan sedikit pun. Nah, karena apa? Karena nanti satu saat Tuhan yang akan membalas kebaikan kita. Oke, teman-teman. Nah, untuk bermain dan belajar pada pagi hari ini, tadi Bunda sudah sampaikan bahwa kita akan membuat kipas bunga dari bentuk semangka. Nah, bahan yang diperlukan yaitu kertas lipat hijau dan merah yang seperti ini yang sudah ditempelkan sama Bunda. Lalu spidol, stick es krim, lem atau lem yang Bunda berikan ke teman-teman seperti ini ya. Dan kertas LKS. Oke teman-teman, kita akan break sebentar untuk mempersiapkan bahan. Dan bagi teman-teman yang haus atau ingin ke belakang, boleh di saat waktu break ini. Saatnya break. Nanti ketemu lagi dengan Bunda Ina. Terima kasih. Oke, ganti sekarang bertemu dengan Bunda Ina.
Bunda sapa dulu semuanya ya. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa. Kami bermain, kami senang. TKA, aku sehat, aku kuat. Yes. TKB, mandiri, cerdas, ceria. Tepuk jempol untuk anak hebat. Jempol. Jempol. Titot. Titot. Oke deh, tentunya pada semangat semua ya. Semoga teman-teman sehat selalu. Seperti yang dibilang Bunda Umi tadi, hari ini kita akan bermain dan belajar masih dalam subtema semangka atau watermelon. Gimana kemarin lagunya? Papaya, banana, tomato. Oke deh, langsung saja. Tadi kita akan membuat atau berkreasi dari kertas, dari stick es krim untuk menjadi sesuatu yang sebenarnya bentuknya itu adalah semangka. Mau tahu? Langsung saja kita kerjakan sama-sama. Oke, Bunda Ina akan menggulung lebih dahulu. Ini ada nomor duduk. Pada posisi Bunda Noni. Tentukan untuk bermain ada LKS, ada kertas yang sudah dibagikan. Bentuknya seperti ini ya, ada merah sama hijau, lem, stick es krim, dan spidol. Apa ini? Spidol. Juga krayon, ya. Tapi enggak apa, nanti aja disiapkan krayonnya ya. Oke, ada krayon ya, teman. Siapkan dulu deh. Bunda tadi lupa ngasih tahu kalau ada. Ini mbaknya. Iya. Oke deh, langsung saja. Siapa tahu ini bentuknya apa? Kota atau persi. Diulang-ulang sama Bunda ya, biar teman-teman ingat. Siapa tahu yang di tengah warna apa? Merah. Yang di pinggir warna apa? Hijau. Wow, keren deh. Cukup, sudah hebat semuanya. Ada dua warna. Oke deh, langsung saja ya. Sekarang seperti biasa, kita ambil spidol. Teman-teman, sudahkah menulis nama? Atau belum? Belum. Yuk, kita tulis nama. Namanya teman-teman sendiri ya. INA kalau Bunda Ina. Siapa tahu hari ini hari apa? Hari Kamis.
Iya, pinter. Kalau hari ini Kamis, kemarin hari apa? Rabu. Kalau hari ini hari Kamis, besok hari apa, teman? Jumat. Kalau hari ini hari Kamis, lusa hari apa ya, teman? Sabtu. Iya, lusa itu dua hari lagi, berarti Sabtu. Hari ini adalah K, A, K, Mi, Mami, Mi, M, I. Mis, berarti hari adalah huruf S. Aduh, aku kegedean. Wow. Nia, aku kegedean. Siapa itu yang kegedean? Hurufnya ta? Gede banget ya. Kegedean. Kegedean lah. Gak apa-apa. Belajar menulis kecil ya, Mas. Mas Gio ya itu ya. Nanti kalau SD tulisannya kan gak boleh gede, harus kecil. Ada di dalam garis bukunya ya. Makanya belajar. Dikecilin. Kamis, tanggal 4. Bulan 11. Ya, ya, sudah selesai teman. Kita lanjutkan. Ya teman, sudah ya nak, sudah. Karena oke, sekarang teman-teman memegang kertas berbentuk segi empat. Ya, kita akan lipat kertas ini menjadi dua dulu ya. Dua, stop dulu. Menjadi dua bagian yang sama. Tuh, bawahnya tidak boleh ada yang nyalip ya. Tuh. Yuk. Disetrika sampai dia... dan nanti bekasnya ya. Sudah? Bunda tunggu. Kalau sudah, pegang spidol teman-teman. Atau pensil. Teman-teman masih ingat, di dalam semangka itu ada kecil-kecil warnanya hitam. Apa namanya? Biji. Iya. B, I, J.
I, biji. Nah, setelah kita lipat menjadi dua bagian, kita akan menggambar bijinya dulu. Ya, oke, bisa kita mulai. Ya, terserah teman-teman bijinya seperti apa, mau taruh di mana boleh. Bijinya mau berantakan juga boleh, nggak apa-apa. Boleh aja bijinya berantakan, nggak apa-apa. Karena kita kan nggak ikut naruh ya. Kalau semangka bijinya berantakan ya. Tapi kalau ini gambar ya, kita terserah teman-teman deh. Gak ada musik sebenarnya ini. Tiga aja, Tania. Tiga aja. Cuma satu layar.
Kita balik sebelahnya juga dikasih tuh masih kosong kita kasih ini juga ya. Sudah, apakah sudah semua selesai? Yuk, balik kanan, balik kiri, sudah semua. Oke, Bunda lanjutkan ya. Sudah siap? Sudah, teman? Oke, kita lipat lagi menjadi dua. Lipat lagi menjadi dua ya. Tadi kita lanjutkan melipatnya. Ya, Bunda. Ya, disetrika dulu lagi. Dilipat lagi menjadi dua. Disetrika pakai stick es krim. Biar dia membekas. Nah,
Sudah. Oke, selanjutnya. Sudah ya, teman? Belum, Bunda. Yang belum siapa itu? Iya. Is. Hah? Belum. Yuk, yang sudah lipat lagi menjadi dua. Tuh. Sampai jadi segini. Belum, Bunda. Ini siapa yang belum ini? Dia. Dia masih ngapain? Bijinya nggak usah dibanyak-banyak, nak. Bunda lipat ulang lagi ya. Dia sekarang nggak usah mengambil biji lagi. Yuk. Ya, sudah sekarang lipat Diana. Yuk. Lipat menjadi dua. Iya, Bunda. Dia enggak usah menggambar bijinya. Sekarang melipat. Melipat kan enggak lama. Ayo. Ya. Lipat lagi menjadi dua. Terus jadi dua terus. Jadi dua. Terus jadi dua lagi. Akhirnya segini. Dua, dua, dua. Caranya bagaimana? Ya, kalau sudah terakhir kita setrika pakai stick es krim lagi. Biar dia nanti membekas. Ya. Ulang, Bunda. Dilipat menjadi dua, ya, ya. Cantik. No, lipat jadi dua nih. Hap. Jadi dua segini aja ya. Ayo. Ya, sekarang jadi dua lagi aja ya. Nah, jadi segini. Ah, ini dimasukin sini. Sudah? Belum. Loh, kemana sih ya? Oke, kalau sudah lanjutkan lagi, melipat menjadi dua lagi, akhirnya seperti ini jadinya terakhir. Begini. Adakah yang sudah berhasil seperti punya Bunda? Coba Bunda ingin lihat. Diangkat semuanya yang sudah berhasil. Bunda mau lihat dari sini. Oh, Zio berhasil. Zia berhasil. Azam berhasil. Orlin berhasil, Nendra berhasil, Niar berhasil, Alessa berhasil, Niar, Naira, Al-Fatih berhasil, Mas Pandu tidak kelihatan, Daya, oh Mas Pandu terima kasih berhasil juga, Mas Daya berhasil juga kah? Oke, okay. Neng Rum kemana Neng Rum? Rum. Wah, ditinggal lagi Bunda Ina. Gak apa-apa deh. Oke, yang sudah dibuka lagi ya semuanya, dibuka. Hop. Nih, kalau dibuka seperti ini ada bekasnya lipatan. Dibuka semua, Kak. Ya. Kalau sudah terbuka, dilipat mengikuti lipatan, jadi zigzag ya. Ini dilipat ke sini. Ini dilipatnya ke sini. Ini dilipatnya ke sini, ngikutin garis yang sudah ada. Ya, zigzag gantian ya. Tapi tetap mengikuti garis yang ada yang teman-teman bikin tadi. Waktu melipat. Tidak keluar dari situ. Nah, jadinya seperti ini.
Tuh. Zigzag ini namanya. Kenapa disebut zigzag? Karena dia seperti ini. Zigzag, zigzag, zig. Tuh. Ya, sudah. Udah ada yang seperti ini. Gio, sudah selesai Gio? Sudah ya teman? Bunda, sudah bunda. Ya, kalau sudah lipat menjadi dua. Tuh, menjadi dua seperti ini. Tuh, dilipat sama ya. Nah. Dilipat dua. Kalau sudah, ambil lem, di sini dikasih lem ya, direkatkan ya. Kita rekatkan pakai lem. Apakah sudah direkatkan sama teman-teman? Kalau dibuka seperti apa ya? Kipas. Iya, seperti kipas. Kalau dibuka kipas, tapi motifnya adalah semangka, ada bijinya. Ya, sudah ya. Kalau sudah selesai, kita akan rekatkan di LKS ini. Caranya bagaimana? Ya, kasih lem. Pakai lem yang ini ya, lebih kuat ya, yang dari sekolah ya, teman. Kalau lem kertas tidak kuat. Ya. Nih, belakangnya dikasih lem. Ya. Agak banyak. Ditempelkan deh ke bagian sini. Nah, dibuka kipasnya. Biar dia bentuknya setengah lingkaran.
Dibuka ya, biar dia jadi setengah lingkaran, menyerupai benar-benar kipas ya. Oke, selanjutnya teman-teman tempel stick es krimnya. Kita kasih lem. Ada dua ya. Bisa membuat sesuatu ya. Ada yang tahu nggak kira-kira bisa jadi apa ya dia? Teman-teman ada yang tahu? Dari bunga. Halo? Bunga. Iya, pinter. Good job. Jadi bunga. Tinggal kita kasih daunnya saja, dia sudah bisa jadi bunga. Oke, iya, dia juga di bawah bisa kita kasih rumputnya, ya. Nah, sekarang teman-teman boleh memberi warna. Terserah daunnya mau warna apa. Suka-suka teman-teman. Boleh nggak rumput warna pink? Boleh.
Boleh rumput warna merah. Boleh. Teman-teman, kita kasih namanya ini bunga apa ya? Ada yang punya usul dari teman-teman? Mau kasih nama apa ini? Ayo, Bunda minta pendapatnya teman-teman. Bunga apa ya? Semangka! Boleh, buah semangka. Siapa tadi suaranya? Naira. Naira, boleh. Ada lagi selain nama bunga semangka? Ada yang mau kasih nama lain lagi? Ada. Bunga kipas. Bunga kipas, boleh. Boleh deh. Bunga semangka, bunga kipas. Kita akan menulis sama-sama ya. Di sini kita Bunda akan angkat, kita kasih namanya. Nah, ini deh. Kita menulis sama-sama ya. Bunga. Tulisannya apa ya? Bu. Bu, berarti hurufnya adalah
B. Kita tulis di bawah, enggak apa-apa. Nabrak ininya enggak apa-apa. B. Terus U, berarti U. Ada yang tahu PKB? Nga. Itu hurufnya apa ya? Kasih tahu Bunda dong. NG. Suara siapa itu? Orlin. Orlin, keren deh. Bunga. Tadi antara bunga kipas apa buah bunga semangka ya enaknya ya? Kita pakai dua-duanya deh, karena memang kipas. Bunga kipas. Oh, bunga kipas semangka ya. Kayak semangka. Bunga kipas. Pa. Pas. Ada yang tahu akhirannya apa ya? Pas. Kata-kata udah tahu ya. Bunga kipas. Se. Ma. Yuk, kita baca sama-sama ya. Apakah sudah selesai menulisnya? Sudah, kita baca sama-sama. Siapa tahu ini huruf apa? B. U. N. B. A. A. Dibaca. Bunga. Ini? Bunga. Bunga. I. P. E. A. S. Dibaca. Kipas. Iya, pintar. Yang ini? Bunga kipas. S. S. E. E. Dibaca. Bunga kipas semangka. Good job. Udah tahu huruf semuanya. Keren deh. Alhamdulillah. Bunga kipas semangka. Ya, yang belum selesai silakan. Semangka itu hurufnya ada berapa? Lebih banyak dari
Akhir waktu mulai kita oke, Bunda Rani. Iya, Bu. Bunda ingin lihat layar lebar. Memanggil yang sudah selesai saja. Yang apa-apa yang sudah selesai. Ya. Kira yang lihat layar lebar. Terlihat selesai, siapa saja ya. Kita panggil. Bunda, gaya suaranya. Oh iya, Ta. Mm-mm. Oh, diulang, Bunda, suaranya enggak ada. Good job untuk Orlin, Pati, Gio, Pandu, Karian. Keren, bagus-bagus hasilnya. Good job untuk semuanya berempat. Terima kasih. Lanjut. Di sana ada Azam. Azam? Keren-keren ya. Iya. Oh, ada Zeo. Zeo, jangan sedih. Senyummu mana, Zeo? Oke deh, di sana ada Zea. Angkat hasil karyanya Zea. Yep. Wow, keren gitu loh. Zea, Azam, Alesa diangkat Alesa. Oke, ada Nendra. Oh, keren semuanya kalian. Good job. Zea, tetap semangat ya. Tidak menyerah ya, nak. Walaupun sendiri tetap semangat. Oke, good job untuk semuanya. Zea, Azam, Alesa, Nendra. Kalian adalah anak yang hebat semuanya. Terima kasih. Selanjutnya ada Nengru. Ya, Raja, panggil Bunda. Nggak apa-apa, nanti dipanggilin. Nengru. Ya, Niar belum. Hai, hai Niar. Kebalik sayang. Kebalik, kebalik. Ada Niar, ada Mas Jaya, dan ada Naira. Wajahmu enggak kelihatan, Naira. Cantik. Iya deh. Oke deh, good job untuk Niar, Naira, dan Mas Jaya. Mas Jaya lagi asik-asik menulis. Wah, keren. Kucap bagus semuanya. Warnanya. Hebat, 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 hebat. Terima kasih. Selanjutnya ada. Yang layarnya tidak nampak dan belum muncul adalah Ningrum. Ningrum, Bunda mau tinggali terus. Rum. Bagaimana, Rum? Sedih aku. Mas Dian, iya, nggak apa-apa Mas Dian mungkin dibaliknya ya, mamanya liatin ya. Terima kasih untuk Mama Dian. Sudah terpanggil semuanya. Ngapunten, Diana lari-larian. Oh, nggak apa-apa. Matur nuwun Bunda. Sudah sami-sami. Selalu bergabung walau tidak nampak, nggak apa-apa. Oke, Bunda. Oke, teman-teman. Sekarang saatnya kita beres-beres. Teman-teman boleh minum, dibereskan alat tulisnya. Bunda Ina juga beres-beres.
Saya beres-beresnya. Sudah ya. Sampai di sini dulu bermain dan belajar hari ini tentang subtema semangka. Ya. Tinggal satu kali lagi besok hari Jumat. Minggu depan kita sudah ganti subtema buah yang lain ya Bunda Umi ya. Minggu depan sudah ganti buah yang lain. Kenapa teman-teman diajak untuk belajar dan bermain tentang buah? Biar teman-teman menyukai buah-buahan dan mengenal manfaat. Soalnya kadang ada yang gak suka buah. Kenapa Orlin? Orlin? Orlin mau menyampaikan sesuatu? Hah? Ngomong apa Orlin sudah? Oke deh, semuanya harus suka buah. Ya, bertemu lagi nanti. Mengenal semangkanya tinggal sekali besok ya. Oke, kita akhiri sebelum kita berdoa. Kita nyanyi sama-sama dulu yuk. Satu, dua, tiga. Go home, go home. It's time to go home. Goodbye, see you again. Goodbye, my friend. Goodbye, my teacher. Goodbye, goodbye. Ayo kawan-kawan, pulang-pulang pada ibu guru, selamat siang. Besok lagi, bertemu lagi bersama bermain di sini. Besok lagi, bertemu lagi bersama belajar di sini. Gelang diberi kumis dan yang nakal akan ditinggal teman-teman. Enggak ya, tapi enggak mau nakal ya, biar enggak ditinggali teman-teman ya. Oke deh teman-teman, sampai bertemu besok ya. Jam berapa? 8. Zoom dan PTM. Supaya tidak terlambat, tidurnya harus lebih
lebih cepat. Kalau supaya tidak terlambat, berarti bangunnya juga harus pagi. Oke, dilatih ya nanti teman-teman. Kalau masuk sekolahnya sudah tiap hari akan terbiasa. Apalagi sebentar lagi yang kakak TKB mau SD. Kalau bangunnya siang-siang, mandinya lama, makannya lama, sampai sekolah tidak dapat apa-apa karena sudah terlambat, tidak ikut berdoa, terutama nih. Padahal doa itu kita minta sama Tuhan. Kalau mau apa-apa harus berdoa. Lah kalau sudah belajar di sekolah doa aja sudah tidak kebagian, bagaimana? Nanti Tuhan nggak kasih dong. Kita mau pintar, mau jadi dokter, mau jadi dosen, mau jadi polisi, mau gimana? Syaratnya kira-kira kalau nggak berdoa, sekolahnya terlambat terus, bagaimana? Jadi teman-teman harus berlatih di sini. Kalau dibangunkan mama harus segera bangun ya. Oke, tapi anak hebat di sini nggak ada. Keren semuanya anaknya ya. Oke deh, pesan Bunda Ina sekali lagi tetap jaga kesehatan, memakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Itu kontrolnya makan yang sehat, berolahraga supaya teman-teman sehat semuanya. Oke deh, Bunda Ina, Bunda semua yang ada di sini pamit undur diri. Tak lupa Bunda juga ucapkan terima kasih kepada ayah Bunda, mama papa yang sudah mendampingi Ananda di rumah. Atau siapapun yang ada di rumah yang sudah membantu dan membimbing Ananda. Oke, kita berdoa sama-sama ya. Di tangan ini ada doa. Di mulut ini ada doa. Di hati ini ada doa. Setiap hari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Tuhanku, dengarkanlah doaku. Ya Tuhan, ya Tuhanku, kabulkanlah doaku. Amin. Jika berdoa, kedua kaki rapat, tangan siap berdoa, kepala tunduk bawah, lalu baca doanya. Doa selesai, belajar. Ya Tuhan, terima kasih atas anugerah yang telah Kau berikan hari ini. Lindungi dan berikanlah keselamatan pada kami. Amin. Amin, amin, amin. Oke teman-teman, Bunda semua yang ada di sini pamit undur diri. Sampai bertemu besok jam 8. Bye-bye, selamat siang semuanya. Assalamualaikum.